Halo Sobat Lantas, kalian pasti sudah tahu kan kalau alkohol itu sangat berbahaya bagi kita, apalagi kalau sambil berkendara. Berarti bro, barang lo mantul. Thank you bro. Nah, keadaan yang kayak tadi nih, yang bisa dikatakan dalam keadaan yang membahayakan dan seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jika pengendara mengemudikan secara tidak wajar, dalam pasal 283-nya mengatur pengendara dapat didenda maksimal Rp750.000 dan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Kepolisian Lalu Lintas menggelar Operasi Patuh 2019 serentak di seluruh Indonesia. Dihimbau kepada para pengendara agar tetap patuhi aturan lalu lintas dan lengkapi kelengkapan surat kendaraan Anda. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.